mata Allah. Kopi umri. Allahumma. Ah ini amin. Rekan alumni. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi Pak Tafsir lagi-lagi ya. Pak Tafsir ya, bilang sama selamat saya, datang, yuk peserta reuni. Nyontang monggo-monggo mawon. Siap 84 85. Sebelum corona itu. Tanggung. Palingan ada. Ayo. Orang ini mobil, umai, bujone. Kenapa? Anak adalah merupakan harta yang sangat berharga. Kalau nikmat rizki yang sangat mahal harganya adalah rizki kesehatan. Tapi kalau anak adalah merupakan harta yang sangat berharga. Nyatane, pacar si ngomongnya si Nom durung mantu. Pada banyaknya durung mantu. Alhamdulillah istri derek niku. Nggih, alhamdulillah. Dereng mantuk. Ya iya. Boten dereng mantuk. Ya. Lare kene namung kali. Dereng balik modal, Dik. Modale wong loro nang tembeli loro nang durung balik modal, arep wis wong telu niku balik modal oleh siji. Ya nggih. Pun ya wis berarti kek. Saya masih ingat. Saya masih ingat. Mas Slamet ke angger ngawu pakaian nah, serba hebat. Kemudian Mas Amir angger ngawu pakaian kancinge di ledena, di ledena. Wis nyong kelingan. Derani, deranya. Wonge ndi wong. Iki mene Mas Amir cuma jebule berangkat malih kesibukan. 37 tahun. Tidak lama, bayangkan. Sementara ternyata di celah-celah 37 tahun pun mungkin ada yang CLBK, ada yang jadi PNS, Pak Otoman Sitik dan Pak Tafsir, pegawai nang sekolahan. Kemudian ada yang jadi seorang tajir atau pedagang, ada jadi pengusaha dan lain sebagainya. Ternyata waktulah yang telah mengantarkan kita. Siapa nyana? Siapa SD, SMP, SMA? Kalau Pak Tafsir SD, barangkali ada yang SAG, sarjana agama atau sarjana alam gaib. Jadi yang telah mengantarkan kita 37 tahun. Nah ini masa setelah kita berpisah lamanya, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, saling berbagi pengalaman, saling berbagi saling curhat dan sebagainya. Jadi ternyata di antara sekian banyak pun ada yang sudah sukses. Ya, tadi saya sampaikan siapa ngerti siapa nyala. Ya, ternyata di SMP Pemda Tugutul angkatan pertama itu ada yang jadi orang nomor satu dalam pendidikan. Yaitu Kang Mas Kulo. Ini sekarang sedang menjadi kepala dinas Kabupaten Tegal. Itu pun butuh proses ya Bu ya. Orang langsung simsalabim abrah kedabrah. Orang wong seki bocah nyaluke senenge sing instan. Nyambut gawe ya langsung bisa jauh le akeh. Orang muni butuh proses, Pak Tafsir butuh proses, Pak Otoman Sitik butuh proses, Pak Susanto sebagai polisi juga butuh proses. Panjenengan juga butuh proses. Apalagi sekarang ada yang sedang diproses. Dibahas, Pak. Orang apa-apa.